Selamat datang di pertemuan besar kita kali ini. Dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Yang bukan dari ibu kota, saya harap dengan kaget jika kalian lihat keadaan tempat pertemuan yang sekaligus menjadi markas besar kita yang masih tetap dibiarkan bengsek sampai saat ini. Secara bertahap, kelompok kita memang makin makmur. Usaha tidak hanya berkembang di ibu kota saja, tapi sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Cabang-cabang didirikan di mana-mana, tapi dari tempat inilah kita mulai. Kita tidak boleh melupakannya, justru kita wajib melestarikannya. Supaya selalu ingat akan sejarah masa lalu, sehingga kita akan tetap waspada dan selalu rendah hati. Gerak badan terus dilakukan. Penting bagi kalian yang setiap saat hidup berdendati. Kalian juga saya anjurkan untuk tidak datang dengan jas dan dasi, tapi dengan pakaian pendekar. Inilah sederhanaan. Pada saatnya nanti, kita bukan lagi balik-balik kasar yang misalnya cuma berkelahi. Kita akan menguasai ekonomi negeri ini dengan organisasi yang rapi dan ketat, dengan modal yang kuat. Saya yakin rencana kita pasti terwujud. Inilah janji saya. Pasti datang satu masa kita akan jadi orang yang terhormat, orang yang paling dihargai, bukan lagi kecoa yang berani yang berangkat di belakang orang lain. Si bos bisa saja. Sejak zaman Mas Kumis, kita sudah ditakdirkan sebagai kelompok yang selalu ada di bawah. Selalu kalah. Kalah? Selalu kalah? Memang kita ini baru kelas bawah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Sudah waktunya kita bangkit dan menunjukkan tarik kita. Si Kumis, bekas pemimpin kalian yang sudah kau itu telah mewariskan kepada kalian jiwa tempe. Dia hanya bergerak dalam kegelapan dan keluar ketika semuanya sudah selesai. Itu juga corok, nyali kecoa. Aku dan Roima ingin kalian memiliki jiwa singa, jiwa macan. Berani bertindak dan berani menghadapi resiko. Jangan seperti si Blacky. Dia sengaja memihak sebagai contoh dari sikap Aji. Sudi bekerja kepada majikan di mana saja, asal dia tidak apa. Begitu, Blacky? Iya, Bang. Biar ditendang, dimaki, diludahi, tidak apa. Asal dilakukan oleh majikannya. Begitu, Blacky? Iya, Bang. Kawan-kawan, untuk mengingat waktu,
obat tidak besar. Kalau berhasil, keuntungannya bakal berlipat. Kalian sebagai para kepala cabang harus bisa menyimpan rasa ini rapat-rapat. Bocor sedikit saja, kita semua bisa mampus. Kita akan selalu dari luar kelompok. Kita akan belajar dari mereka. Bro Ima makin ganteng, makin keren, makin jantan, makin seksi. Saya betul-betul gemes ya Bro Ima. Juli ini, kita harus lanjutkan perjalanan. Jangan ganggu mereka. Bro Ima? Kamu tidak mendengar aku ya? Roima, it's me, Julini. Dia tidak mendengarmu. Kan tadi sudah saya peringatkan. Dunia kamu dan dunia mereka berbeda. Juga Tumina. Tumina? Ini aku, Julini. Kamu tidak mendengar aku ya? Kelewatan. Ini apaan sih? Ini kenyataan. Lalu untuk apa saya disuruh dandan kayak begini? Tadi katanya saya disuruh menjemput calon suami. Lihat itu baik-baik. Itu Roima, calon suami saya. Tidak ada laki-laki lain yang saya sayang selain dia. Lalu siapa yang akan menjadi calon suami saya kalau Roima tidak bisa melihat saya? Saya itu tidak ingin punya suami lain selain dia. Ah, masa? Betul, sumpah. Memang banyak laki-laki yang mampir. Tapi itu kan cuma dulu. Apa maksudmu? Iya, mereka itu cuma langganan. Sensuri dilayani. Lantaran uang, bukan lantaran cinta. Tapi Roima, hanya Roima, sekali Roima tetap Roima. Lebih baik Julini yang tidak bisa melihat Roima daripada sebaliknya. Apa ini sulapan? Bukan, ini kenyataan. Ah tidak, ini semua sandiwara, ini guyonan. Siapa di antara kalian semua yang bisa membuktikan kalau saya ini sudah mati? Ayo siapa? Kamu? Atau kamu? Lihat, mereka semua melihat saya kan? Memang ini sandiwara. Tapi dalam sandiwara itu, kenyataannya kamu sudah mati. Keras kepala betul. Bagaimana hasil penyelidikan terhadap bank-bank di seputar Jalan Sudirman dan Kuningan? Itu yang memang akan saya laporkan, Bos. Betul-betul teknologi canggih. Mereka menggunakan teknologi canggih, Bos. Bagi bandit klasteri macam kita ini. Kita ini bandit nomor satu di dunia. Jangan sebut lagi kita klasteri. Sikap merendah seperti itu hanya akan membuat kelompok kita semakin loyo. Kita ini bandit nomor satu. Ingat. Baik, Bos. Bagi bandit nomor satu di dunia seperti kita ini, memang belum saatnya mengalahkan teknologi canggih seperti yang mereka punya. Gila betul sistem pengamanannya. Semuanya impor. Salah langkah sedikit saja, kita semua bisa berabe kalau nekat. Laser, CCTV, alarm. Apa bisa kita mengalahkan teknologi modern seperti itu, Bos? Gila betul. Kalau saya bagus, lebih baik kita biasa-biasa saja. Enak kok jadi bandit biasa seperti kita ini. Tidak usah dibikin pusing kepala, Bos. Kita ini bukan pedagang. Kita bandit. Ada bandit? Yeah.
bagaimana? Kalau kita beli
sibuk mengurus berkas rencana anggaran. Seminar dan penataran demi masa depan gemilang. Lalu apa yang sudah kulakukan demi masa sekarang? Pertanyaan itu berulang nongol di kepalaku. Dan tiba-tiba, kurasa dunia gelap. Aku buta seketika karena ngeri dan nyeri. Selama ini, aku berlindung di gedung, di kantor yang mungkin sama kotornya dengan tempat mereka. Aku banyak mendengar berita kemiskinan di buku-buku, di koran-koran, bahkan di garapan pementasan. Kukira itu hanya bentuk dari iri dengki berita yang besar-besarkan. Tapi sekarang aku sudah melihatnya gamblang jelas dipandang. Buta dan sadar tidak bisa berbuat apa-apa. Kini diri ini bukan milikku lagi. Tangan, kaki, mulut, bahkan sisa hidupku ini harus kupakai demi keutuhan korps, demi persatuan dan kesatuan. Intinya aku cuma wayang. Demikianlah yang telah terjadi. Baru kusadari sekarang ini. Dan kalian semua takkan sanggup berada di posisiku. Sakitnya kian parah. Tidak bisa kuterima. Masa ada mata-mata dalam kelompok kita? Sekarang kau terlalu lemah. Dunia kita ini dunia keras. Kita tidak bisa bersikap seperti pendeta. Para bandit harus dikendalikan oleh tangan besi. Betul. Tangan besi, tapi jangan semena-mena. Mereka harus dibuat tahu. Dengan darah kita berhasil merebut kelompok ini, dan dengan darah juga kita harus mempertahankannya. Pikir rencana terlalu bertele-tele. Seharusnya kita segera mewujudkan rencana kita. Kekuatan adalah kuasa. Siapa yang kuat, ia yang berkuasa. Naga para pandit hanya dibutuhkan untuk mengantarkan kita ke puncak kuasa. Tiba, kamu sudah dikuasai oleh dendam masa lalu. Dulu, Kumis mau mengambil masa depanmu. Kemudian kamu bunuh Kumis. Dan sekarang, kamu punya rencana mengobrak-abrik masa depan banyak orang. Kamu selalu terburu-buru, Tiba. Tidak mau pakai otak. Betul, kekuatan adalah kekuasaan. Dan kekuasaan bisa dibentuk dengan uang. Kita harus punya banyak uang. Usaha itu sudah kulintis. Kita punya tempat perjudian, tempat pelacuran, bioskop dan hotel. Seharusnya kita bisa berpoya-poya dengan itu semua. Tapi, aku tetap menahan diri. Lagi pula, aku memang tidak suka berpoya-poya. Omong terus terang, jangan menyindir. Dikiranya tidak tahu siapa yang dituju. Hah? Aku tidak menuju siapa-siapa. Aku kan yang kamu tuju. Aku poya-poya, beli perhiasan mahal, hidup senang. Kamu mau bilang begitu, kan? Bukan, Bu. Bukan begitu maksudku. Buat semua latihanku, aku sedang serius. Memang aku ingin hidup senang. Apa tidak?
Tunggaskah! Apa kamu tidak ingin suatu saat nanti kita bisa bergaul dan duduk di satu meja makan yang sama dengan karaja dari situ? Kita sudah bergerak karena itu. Masa kita tidak mau belajar? Kita ini orang bodoh. Tapi kita masih punya kesempatan untuk jadi orang pintar tuh. Kita punya uang sebagai modal. Kita tidak ingin terus-menerus jadi tidak tunggangan. Kita menjadi majikan. Bakat untuk jadi pintar.
saja kami mendapat informasi penting, kami harus segera lapor. Ya, tapi Bapak sedang sakit, tidak bisa diganggu. Ada apa ini ribut-ribut, ah? Kami, petugas Bapak, siap lapor. Mau lapor apa? Cepat. Silakan Pak, baca laporan yang sudah saya ketik sebanyak 300 lembar. Kalian ini sudah gila apa? Bapak sedang sakit mata. Masa disuruh baca laporan sekitar 300 halaman? Apa kalian sengaja mau bikin buta mata suami saya? Demi tugas, Bu, kalau tidak mau membaca 300 halaman, cukup tengok halaman terakhirnya saja yang membuat kesimpulan. Asri! Iya, Pak. Baca yang penting saja, halaman terakhir. Baik, Pak. Kesimpulan. Satu, komplotan Kumis memang sudah bangkit lagi. Dan sekarang dipimpin oleh Tibal dan Roima. Sebentar. Tibal dan Roima? Rasanya pernah dengar. Mereka berdua itu yang memimpin para wadang demo kantor kita 10 tahun yang lalu, Pak. Kemudian waktu itu, Bapak mengeluarkan keputusan untuk membuat sebuah patung dari salah seorang wadang yang mati kena peluru nyasar, Pak. Tidak salah lagi. Dua orang itu juga yang memimpin keributan dan menuduhku membakar kompleks pelacuran. Dan mereka menghilang bagai di telan bumi. Dan kemenang juga kan, pura-pura dipakan. Dikiranya saya tidak tahu apa. Bu, jangan diungkit lagi peristiwa memalukan itu. Aku kan sudah tobat, sudah minta maaf berkali-kali. Ya jelas saja aku minta maaf. Kau sudah ketahuan dan ketangkap basah juga. Coba aja kalau sudah dong, Bu. Ini kan urusan kantor. Masa gue dicampur adukan dengan urusan rumah tangga, Bu? Kalian tumpas sampai habis komplotan itu. Kalian boleh pakai biaya tak terbatas. Ini perintah dari Bapak. Seret yang namanya Tuminah kemari, saya ingin melihat seperti apa sih muka badak betina yang tidak tahu malu itu. Sekarang kalian berdua pergi dan laksanakan tugas dengan baik. Komplotan bandit, siapapun mereka, tetap akan membuat rakyat resah. Kita ini pejabat negara, dibayar oleh uang rakyat, bertugas membuat aman dan tentram rakyat. Pakai fasilitas apa saja untuk menumpas bandit-bandit itu. Besok, surat perintahnya akan diturunkan oleh Astri. Paham? Paham, Pak. Sekarang kalian semua minggat dan jangan setor muka dulu sebelum berhasil. Kalau gagal, saya bisa bawa perkara ini ke atas dan menuduh kalian berkomplot dengan bandit-bandit itu. Pergi sekarang! Siap, laksanakan! Selesai sampai di sini. Nanti akan ada baik-baik yang mengantar.
Thank you.
kita sudah tidak paham. Tunggu apa lagi? Minggat kalian semua. Bawa mayat Lenda dan kubur baik-baik. Di mana
Suara istriku ini sama seperti suaraku. Patuhi dia. Siap. Sekarang tangkap semua yang ada hubungannya dengan komplotan para bandit itu. Tuminah bersaudara itu. Semuanya. Saya ingin melihat apa mereka. Caranya bagaimana, Bu? Pertanyaan bodoh macam apa itu? Kalian itu petugas keamanan, harus tahu caranya. Bukan cuma makan gaji buta saja. Saya punya rencana, Pak. Katakanlah, Kas. Bandit-bandit itu ternyata erat hubungannya dengan para lonte. Kami akan tangkapi semua lonte ibu kota. Kami interogasi mereka dengan keras. Kami korek informasi dari mulut mereka. Bagus tidak, Pak, rencana saya itu? Rencana kamu menangkap lonte-lonte itu, aku setuju. Lekas jalankan. Tapi tunggu dulu. Bukankah lonte-lonte itu sedang melakukan penataran P6? Wah, betul, Pak. Saya baru saja selesai. Tapi tenang saja, mereka tidak akan lari jauh-jauh, kok. Apapun yang kalian rencanakan untuk merampas para bandit itu, lekas kalian lakukan. Dan kalian aku beri waktu 2 minggu. Gagal aku kecap, sukses naik pangkat. Pergi sekarang. Siap, laksanakan.
Aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Karena aku, kamu terjebak mati dulu. Aku goblok. Aku goblok dulu. Aku tidak pernah sanggup bilang terima kasih. Apa yang kuperoleh ini, semuanya karenamu. Belum sempat ku membalas. Aku sudah mati dulu. Thank you.
tapi Julin yang mengenal lebih menggoda. Tapi aku Julin, Mas. Masa iya Julino secantik ini? Aku Julin, Mas, bukan Julino. Oh, maaf, kalau begitu salah orang. Tunggu, Mas. Aku ini lebih cantik dan lebih keren dari Julin di pementasan yang lain. Bentar. Dan untuk kali ini kita akan masuk sesi.
tanya jawab. Silakan kepada Pak. Sebelum tanya jawab, kita butuh saran, kritik, dan motivasi.